Halo, kembali lagi bersama channel Rayana Mizan. Di sini saya akan mereview aplikasi Poppy Toons, pembuat aplikasi kartun ya tentunya. Yuk langsung saja kita klik. Oke teman-teman, ini ada open, create, share sama help ya. Kalau open ini untuk contoh video dari si aplikasi Poppy Toons-nya. Kalau yang create ini untuk membuat si kartun animasi, yang help ini untuk bantuan, dan share ini untuk misalnya kita mau ngirim ke teman kita ke WhatsApp apa ke YouTube, Facebook. Kalau help ya biasa berisi tutorial ya teman-teman ya. Sekarang kita lihat contohnya, kita klik open. Di sini ada birds and aliens, burung dan aliens ya. Oke, kita klik play. Oke. Menurut saya animasinya ini keren ya teman-teman. Jadi dilihatnya juga gambarnya halus. Nah, ini si alien keluar. Oke. Nah, itu teman-teman ya. Kalau yang contoh lain, ini ada Get the Music Back, Hidden Treasure, Lost Can. Cuman kalau ini kita nggak bisa play karena durasi 00. Nah, please record video first. Tolong rekam video pertama. Oke. Langsung saja kita membuat teman-teman ya. Kita klik create. Di sini kita pilih animasinya, misalnya kita klik pilih. Nah, ini background. Yang user content ini misalnya kita mau tambahin background dari foto kita sendiri. Ya, kita klik aja animationnya. Udah. Kita klik done ya. Ini karena tadi kita udah pilih background, cuman background nggak keluar. Jadi buat biar nggak bingung, kita klik aja tanda tambah ini. Kita klik add image, tambahkan gambar ya background. Kita sisipkan. Oke, don. Kayak gitu teman-teman ya. Terus kita juga bisa geser. Oke. Kalau udah kita klik. Terus si animasinya kalau mau kita geser, kita klik baru kita geser. Misalnya mau kita gedein, kita zoom aja. Mau kecilin, kita kecilin. Nah, si cewek juga sama teman-teman ya. Cuman dia nggak bisa kayak apa, nggak bisa bergerak kayak dulu kapan. Jadi kalau sudah di display kayak gini, dia hanya bisa kayak begini teman-teman ya. Oke, lanjut. Ini kalau misalnya kita sudah penempatannya, kita klik record yang merah sebelah kiri. Kita klik. Nah, kita klik aja rekam. Oke. Nah, ini coba kita geser. Nah, ini deket-deket juga. Nah, si guguk ini misalnya ke sini. Oke, coba kita play teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau kita mau tambahin musik, kita klik aja tanda musik ini sebelah kiri. Nah, ini ada overwrite existing record. Rekam. Oke, ya. Aku pengen ke sana. Oh, belum. Sorry, teman-teman.
Oke, kita play ya. Oke, Gu. Aku pengen deket-deket. Gu. Gitu, teman-teman ya. Jadi, si karakternya nggak bisa kayak cuap-cuap gitu ya. Cuman rekomen sih, karena si animasinya juga menurut saya sudah bagus. Nah, kalau ini untuk exporting video ya, untuk memasukkan video kita ke galeri gitu ya, kalau misalnya kita sudah oke. Nah, sekarang coba kita exporting videonya ya. Kita tunggu aja teman-teman ya. Tadi kita sudah exporting video. Ini ada seruan misalnya kita mau kirim kemana. Misalnya kita coba kirim ke Yukon. Oke, Gu. Aku pengen deket-deket. Nah, oke, begitu teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita kembali. Terus ini kita udah tidak. Kita klik save ya. Save skin to. Coba kita coba lagi ya. Nah. Dia si background dulu masuk tapi si karakter enggak. Coba kita lihat add image. Nah, kalau misalnya kita pilih backgroundnya, animasinya nggak masuk, kita klik aja plus add image, nanti juga dia keluar ya teman-teman ya. Aduh, acak gue. Masa di dalam kelas ada ini. Coba ya. Oke. Oke, coba kita rekam ya. Oh, jadi kalau mau menggerakkan si karakter, kita gerak sedikit, kita gerak dikit, nanti dia juga bergerak ya teman-teman ya. Lihat kakinya. Atau kita kayak zoom besar kecil gitu teman-teman ya. Kalau kita nggak mau ngebesarin kecilin, cukup kita tarik aja pakai satu tangan, tapi jangan kita lepas, kita tarik sana tarik sini ya. Jadi si karakternya bisa bergerak gitu teman-teman ya. Oke, kalau misalnya udah, kita klik lagi yang tab tadi. Eh, kita klik aja ini perput apa? Kalau misalnya udah, kita langsung aja klik putar video. Jadi dia bakal ngejeda sendiri ya. Dia bergerak itu sesuai gerakan kita gitu ya, menitnya teman-teman. Nah, oke.
Oke, menurut saya bagus. Coba kalau kita tambahkan musik. Di sini ada remove record. Coba kita klik yang pick. Oh, yang pick ini kita harus sudah menyiapkan musik yang lain gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau gitu karena di animasi ini enggak menyediakan musik mungkin. Coba karena di sini pick-nya gini, teman-teman ya. Coba kita klik yang Helio. Kita putar lagi dari awal. Oh iya, coba kita musik dari awal ya, teman-teman ya. Nah, coba. Ini tidak berputar. Coba kita klik kembali dulu, teman-teman ya. Terus kita ke open, kita klik save dulu. Kita klik ke open. Ada scan 3. Oh, sama teman-teman ya. Jadi coba kalau kalian penasaran, kalian coba aja. Karena tadi dicontohkan musiknya dia ada ya, teman-teman ya. Yang di Birds and Aliens. Oke, segitu dulu pembahasan dari channel Rehan Hamizan. Semoga kalian suka ya dengan videonya. Terima kasih.